saya tadi mencoba melakukan survei ada di dua kota yaitu Balikpapan dan Samarinda. Ini akan menjadi tempat atau nanti mana tempat yang akan dipilih dengan taksi drone nanti ke kota IKN. Ini pertama kali survei pertama. Jadi nanti mereka akan menetapkan apakah Samarinda atau Balikpapan untuk melaksanakan uji coba drone taksi drone. Dari sisi operasional kita tidak terlalu padat nanti ya. Seperti yang dari Balikpapan mungkin jadi tidak otomatis mereka itu untuk bisa melakukan uji coba drone taksi drone. Masih sifatnya memeriksa kondisi lapangan yang memenuhi dengan kriteria yang mereka harapkan untuk mensupport kegiatan mereka. Kalau dari kita, dari sisi ketersediaan slot ya, kita masih cukup longgar. Jadi ada beberapa jam atau waktu di mana itu sela-selanya bisa dipakai untuk kegiatan terakhirnya.